guys, kali ini gue mau unboxing Action Cam, yaitu Bepro Mark 2S. Pembeliannya di Tokopedia. Ini masih segel dan dikirim sama JNE. Oke guys, ini ada beberapa kelengkapan yang dipegang partner gue, Mr. Chongli. Itu device-nya, Bepro-nya. Kemudian ada bonus baju. Temek coy, kelambini coy. Kaos Bepro. Kemudian ada monopod. Terus dapat juga baterai, kemudian chargernya yang ini, sama box, sama juga ini memori SanDisk 16 GB. Oke guys, mari kita buka guys. Oke guys, di sini ada saran untuk mengecas kamera ini selama 2-3 jam sebelum digunakan. Jadi kali ini gue cuman mau unboxing doang untuk session review, session testing Bepro-nya di video slide 2 habis dari video unboxing ini guys. Ini dia device-nya, Bepro-nya, warna hitam. Oh, elegan ya guys, masih baru, masih segel. Untuk informasi toko, di toko Depia-nya, tahu kan yang sponsornya gini nih, toko Depia. Nah, itu guys tokonya guys, ntar gua tulis di deskripsi video. Kita lihat kelengkapan di dalam box Bepro-nya apa aja. Oke guys, kelengkapannya yang pertama ada buku garansi, kartu ya, kartu garansi. Kemudian ada, oh ya, ini untuk Bepro yang seri ini kita include mikrofon. Kemudian ini ada konventernya dari 3,5 ke ukuran 2 kalau nggak salah nih. Kemudian ada grip ya, tali. Terus frame-frame ini kayak biasanya ya di kelengkapan. Oh, ini ada cadangan tutup waterproof. Sorry guys, kalau ini kayaknya bukan waterproof nih guys. Oke ya, kelengkapannya banyak guys. Include-nya banyak. Ini gua beli seharga
1.475.000 guys. Kemudian kita coba lihat tambahannya. Ini tambahan chargernya. Baterainya. Ini include-nya SanDisk 16 GB, speed-nya 48 kecepatannya 48 MBS megabyte per second. Kemudian untuk ini charger tambahannya tadi lihat guys, charger tambahannya. Kemudian buat baterai tambahannya tadi, oh ini masih di dalam. Ini baterai tambahan. Jadi dapat 2 baterai. Baterainya kurang 1. Gitu kan? Kalau nggak salah ada di dalam device-nya. Kita coba lihat. Oh ya, sama ada di dalam. Jadi dapat 2 baterai. Oke. Kemudian dapat stiker juga. Stiker Bepro Alpha Edition. Kaosnya juga Bepro Indonesia Community. Ukuran size-nya L. Oke, kita coba buka box-nya. Kita dapat box buat tempat Bepro-nya biar enak dibawa kemana-mana. Sebentar ya, guys. Oke, di dalamnya jadi seperti ini guys, ada busa-busanya, nanti busanya bakal diambilin. Ini juga buat paling ini buat tempat charger baterai. Ini buat device-nya. Kemudian kita buka juga monopodnya. Ini monopod 3-way, jadi monopodnya bisa kita patah-patahin, bukan patahin, kita ditekuk lah guys, ditekuk. Karena gua orang Jawa jadi nggak begitu ngerti apa istilahnya. Ini dia 3-way monopodnya. Kita kendorin dulu. Kelihatan guys, monopodnya 3-way. Nutupnya gimana nih ya? Coba bro, tutup dulu bro. Jelas loh ya. Oh, ternyata ada tombolnya guys. Malum gue orang deso, sedikit katrok, jadi nggak masalah. Oke, mau coba dihidupin apa enggak bro?
Yes. Oke, ternyata mau coba dihidupin juga. Ini temen gue sedikit bingung cara ngambil micro SD-nya gimana. Ini maklum guys, kita dari desa. Paling ujung-ujungnya action cam ini mau dipasang di kamar mandi buat nyari hiburan guys. Oh ya guys, untuk mikrofonnya bisa dipasang di untuk ininya bisa dipasang di bagian samping guys. Nih. Di sini. Ini port buat mikrofon. Ini buat micro SD. Ini buat USB. Kalau yang ini sama kayaknya guys. Oke. Hidup. Lihat degree-nya guys. Bagus guys. Oke. Sekian guys unboxing dari gua. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Kalau kalian suka, bisa subscribe di channel gue guys. Oke, see you untuk video-video selanjutnya.